Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Nexindo Audio Nugraha. Nah, akhirnya pada kesempatan kali ini kita berkesempatan juga untuk mereview salah satu mobilnya Kotenten nih. Bukan salah satu sih. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Kotenten nih. Halo Kotenten. Thank you Fat. Kita ketemu lagi ya. Iya nih Kotenten nih. Terima kasih banyak sebelumnya udah mengizinkan untuk mereview mobilnya Kotenten nih Koni. Ya. Jadi konsep mobil saya ini saya pakai brand Scanspeak ya untuk drivernya. Wih mantep. Scanspeak apa tuh kok? Untuk twitternya saya pakai yang produk lain MS Scanspeak yaitu twitternya Elliptical. Wih mantap. Mid-bassnya itu saya pakai Scanspeak Gold ya. 16W ya gue ya. 16W Scanspeak Gold. Kenapa milihnya 16W Scanspeak Gold? Karena Scanspeak Gold itu didesain buat di otomotif, ya, nyetingnya lebih gampang ya. Mid-bass gampang naik ke atas dashboard dengan mudah ya. Terus sistem saya 2-way. Oke. Okay. Pakai prosesor Japco yang HDSP 8 channel. Terus pakai head unit Sony. Sony Iris ya gue ya. Sony Iris. Power pakai Japco semua. Easy. Ya. Pakai J150.4 LX sama 400.2 LX. Oh, LX ya. LX. Wih, ya. Mantep. Nah, kabel support by Nanotech Japan. Terus pakai kabel optik juga pakai optik Nanotech juga. Mantap. Nah, kabel speaker semua full pakai Nanotech. Treatment kita menggunakan acoustic revive ya. Okay. Acoustic revive human resonator atau low signal generator RR888. Terus pakai ini batu dari acoustic revive juga. Oke. Okay. Itu QR888. Terus ini juga ada satu juga produk menarik nih. Ini minus ion, Nanotech Aurora namanya. Fungsinya untuk apa tuh kok? Fungsinya dia itu melepaskan, dia secara di batunya itu udah mengandung minus ion ya. Sebenarnya buat di kesehatan juga bisa dipakai, karena dia bisa menenangkan hati kita ya. Okay. Jadi dia pengaruhin, keluarin minus ion bisa mengaruhin kita punya otak jadi berasa lebih tenang. Terus ada less odor ya, jadi dia bisa mengurangi bau-bauan juga. Dan setelah pegang mesti cuci tangan ya, dia agak beracun soalnya. Oh gitu. Oke, terus ada satu produk lagi yang dari Jerman untuk tweaking ya. Oke. Okay. Ini Stendhal Diamond. Widih. Iya. Jadi di dalamnya juga saya nggak tahu ya. Temen itu kali ada yang pecahin di dalamnya, itu ada semacam kayak kristal-kristalan begitulah. Ada yang mecahin kok? Iya, harganya sekitar 6 juta dipecahin. Itu dipecahinnya sengaja apa emang sengaja, iseng? Sengaja, oh, sengaja. Ya? Karena kepo dia kali ya, dia dalamnya apa sih? Iya, gitu dia kan? Sangat powerful sekali dia. Untuk focusing sama layeringnya. Gitu. Oke, terus ada satu produk lagi dari Sweden. Ini. Oke, saya bawa ya. Ini oke. Entrek. Wih, ya. Apa nih kok fungsinya? DC conditioner. Sebenarnya lebih tepatnya sih sebenarnya karena kalau dilihat dari sistem kerjanya dia adalah grounding. Oh, grounding ya. Ya, jadi grounding kelistrikan di mobil itu kan mereka kan buangnya ke body. Body itu kita tahu bahwa itu kan seng ya. Iya, betul. Jadi ini dibuat khusus, kita request dari Entrek, groundingnya itu dibuat khusus untuk car audio. Ya. Jadi ya pasti jauh sekali ya beda suaranya. Dan kita pasang Soria ini agak berantakan, coba di shoot nih. Nah, cuma colok ke lighter ini doang. Cuman gini doang kok. Iya. Nggak perlu kayak pasang di depan gitu segala macam, nggak perlu ya. Enggak. Dia itu statis. Jadi bukannya aktif ya. Jadi tidak memerlukan suplai apa-apa, dia cuma colok aja. Bass itu jauh lebih tight, lebih bulat. Dimensinya juga lebih 3D, terus layeringnya juga sangat bagus. High-nya extend karena gini. Sistem kerja dia itu kan ngebersihin kelistrikan ya.
terutama di bagian ground ya. Nah, jadi karena noise-noise-nya itu berkurang, suara yang ada tadinya ketutupan dengan noise itu jadinya muncul karena noise-nya itu berkurang. Jadi lebih jernih ya. Iya, ya, lebih open, lebih jernih gitu. Jadi kualitas suaranya itu seakan-akan meningkat. Sebenarnya udah ada karena ketutupan noise, jadi dia nggak muncul gitu. Okay. Jadi semakin jelek grounding mobil Anda, menggunakan barang ini akan semakin powerful kelihatannya. Gitu. Aku waktu itu udah pernah sih kok nyobain ini kok. Tapi memang kok, kalau menurut pribadi aku ya, semuanya lebih open. Udah gitu bass-nya tuh lebih tight. Setahu saya sih, mungkin Indonesia pemakai terbanyak nih untuk AC conditioner. Dan kota Medan itu nomor satu deh. Di nomor satu kok ya? Iya, di Medan. Nah, nanti minggu ini nih ya, kita tanggal berapa nih, Ferli ya? Kita ke Medan ini sebentar, saya lihat tanggalan dulu ya. Sekarang tanggal 31, Riko. Hari Jumat ini kita. Jumat ini, Riko? Iya. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Tanggal 4 ya. Tanggal 4, 5, 6. Kita ke kota Medan, kita review ya. Mobil-mobil sadis di Medan yang pakai DC conditionernya dari N-Track. Ini mantap. Ya udah kok. Sekarang saya sama teman-teman review yang nonton pengen dengerin nih kok sistem audio mobil yang ada di mobil kontenten. Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Ya. 我低头静静地想一想，猜不透你心肠，好像今晚月亮一样，忽明忽暗又忽亮。 Sampai ketemu, bye-bye.